Yo, what's up sedulur? Ketemu karo ngomong lingga sarewan di Banjar Negara. Orang apa? Orang kepenak, kira? <laughs> nah, sedulur, nang video ini nyong karep ngomong masalah Jordan setitik lah ya. Sing sengerti nyong setitik, ora keh, setitik tok. Eh, uh, anak sing takon karo aku, kenapa sih kok milih Jordan? Kenapa sih wong-wong milih Jordan? Bahkan artis-artis milih Jordan. Kenapa sih? Nah, jadi ceritanya kayak gini. kayak <silence> kaya dongeng malah. Hah? Nah, jadi guys dulu. Michael Jordan tanda tangan kontrak karo Nike tahun 1995. Nah, bar kue diluncurakanlah Jordan sing pertama tahun 1995. Ya kue warnane abang-abang ab, Abang Juga disebut karo warna bread. Nah, sedulur warna bread biyen tekan siki detik ye, ikin dua ini regasing wow fantastis regane istimewa, regane istimewa. Jadi warna bread kue warna sing paling istilahnya warna paling didam-damna paling enggak biyen tekan siki karena warna kue dua rega regasing fantastis dua ini rega istimewa regane gila regane sekitar uh, pira ya pitu revu rewu 600 dolar pitu likur rewu 600 dolar bayang kali 14 belas sewu telung iki pira meh 500 juta nggo sepatu tok mbok edan weh makane ngeri pokoknya lah ya <laughs> ngeri nggo sepatu tok setengah miliar sepatu tok nah terus kenapa sih kue bisa nih uh, sepatu kue larang jadi biar ceritanya ini ceritanya nih ngerti aku ya ceritanya ini kiki. jadi kemien NBA dua peraturan bahwa setiap main kue kudu kembar antara sepatu karo seragam steam ora kombinasi ora dewek dewek jadi steam kudu kembar kape antara sepatu karo seragam nah terus NBA dua ini kebijakan karo ngawai kebijakan karo Michael Jordan karo Nike jadi nek ko main nganggo sepatu kue, ko denda lima dolar setiap main. Bayangna, 5.000 lima dolar setiap main. Bok Edan eh, golek duit, bok NBA berbaik. Tapi naiki orang kalah, orang kalah pinter. Oke bayar bayar apa apa lima dolar bayar bayar. Lima ribu akhirnya dibayar bayar lima dolar. Mungkin ku strategi ni naiki ya men sepatu ni istimewa, sepatu ni meledak ternyata bam bener sedulur jadi ternyata sepatu kue meledak paling enggak biar tekan siki regane orang anak mudune istimewa jadi rega kue rega sing berat kue istimewa ka dibandingkan jordan jordan warna warna liane istimewa bukan regane meh setengah miliar sepatu tok weh bayangna oke okay, asik lalen like komen karo di share di subscribe sing pasti subscribe ya loncengnya aktif nah main ngerti apa sing anyar unboxing laku laku na Amerika nah setelur setelah Jordan One sing bread pake metu diluncurkan nah penerusnya adalah Jordan One juga warnane uh, abang putih ireng disebut juga dengan Chicago dengan Air Jordan One Chicago. Nah Air Jordan Chicago kue uh, sepatu kue denggo pas Michael Jordan main nang Chicago Bull. Regane juga istimewa kue nek sing original sing Oji sing tahun uh, istimewa kue istimewa regane ke sekitar uh, songola sewu, songola sewu dolar lo bayang nah 1 sew dolar kali 14 sew sekitar meh ya telungatus jutaan lah telungatus juta loh generasi kedua nih telungatus jutaan gue sepatu tok nah gue Chicago kue sepatu Chicago kue ya pada, uh, pada baik karo menurut tenyong kisi menurut tenyong yang boh menurut Wong liat menurut tenyong ki Jordan one Chicago kue the most iconic Jordan ever istilah ikan gue lah ya istilah ya istilah kerennya lah the most uh, iconic Jordan ever kenapa apa karena uh, Jordan Chicago kue jadi kayak uh, mengubah sejarah mengubah pemikiran mengubah Uh, apa sih ya pandangan uh, tentang sneaker karo sepatu basket? Nah mungkin kue menurut Tenyong uh, si James Lebron James Lebron nanggoni Chicago padahal James Lebron kue dua sepatu dewek ya naik juga naik Lebron dua juga tapi apa, du? kenapa tuh kenapa deweknya juga nganggo nenek ya ya Ngo gaya, gue style nganggone Jordan Chicago. Ya kue lah mungkin menurut nyong artis-artis kayak uh, Ariel, kayak Gigi, kayak apa? No, uh, Arman, kayak Najwa Shihab, kayak artis ah, kasih luar lagi juga nganggone Air Jordan. Kenapa? Ya mungkin kayak kue ya kenapa mereka milih Air Jordan? Kenapa mereka milih Air Jordan? Ya kue gue style oke okay, lah ya, gue kawan pelaku oke, okay. gue Dolan oke okay, ya. Nah, sedulur uh, setelah Air Jordan siji metu terus Nike ngetok maning Air Jordan loro, telu, papa lima, enam, itu dan seterusnya tetap dengan uh, simbol Jordan nah tapi Jordan One tetap ngetok ke, tetap produksi maning penggemar penggemare, penggemare Air Jordan penggemare Air Jordan One ya khususnya nggak penggemare ngetok karo sing berbeda warna warnanya beda-beda dan nang warna kue, nang warna sing beda-beda kue, setiap warna kue ini cerita sing beda-beda, ini -beda. cerita sing beda-beda. Jadi -beda. kayak Dewi akan uh, Jordan Black tuh, terus Jordan One Shadow, terus Jordan One uh, Mocha, terus Jordan One like uh, Light Fusion, ah dan seterusnya. Akeh lah warnanya akel. dan semua kue ini cerita sing beda-beda. Nah, kenapa sih nyong juga milih Jordan? Kenapa sih nyong senang sepatu Jordan? A Anak tahun. Apa sih tahu, kenapa sih kok koleksi sepatu Jordan mungkin menurut nyong ya? Menurut nyong ya mungkin mungkin juga menurut orang lain, artis-artis segala macam mungkin sih nganggo, mungkin bukan sekedar nggo nggo style ya, nggo style juga oke, okay. maksudnya gawat dolan orang sini-sini lah ya, orang keton sepatu murah lah istilah ya, jadi mungkin bisa juga bisa dikatakan gue investasi lah mungkin ya bisa menurut aku mungkin bisa investi, uh, gue investasi karena Jordan rikiye Jordan One gue regane orang mudun tapi munggah ini lo regane orang mudun tapi munggah aku tukunnya kayak sing kie uh, tukunnya 115 115 dolar sih regane sekitar telung atusan telung atus sekitar uh, patang jutanan lah ya sekitar patang jutanan terus sing sedo sing sedo aku stukunya 170 170 siki nang 170 dolar nang Amazon nang IB ki sekitar 400-an patang 400 patang 500 lah ya 400 500 sekitar petung jutaan, petung juta, nan, juta wolong, wolong juta terus like fusi tukunnya 170 siki 170 dolar siki nang Amazon nang IB sekitar ya 400 500 lah sekitar petung juta wolong juta ya terus kia pada baik ke sing white black white iki sing tegu uh, najwa sihab ke sing tegu najwa sihab iki aku tukone satu satu serong pulau pas satu sekitar gani sekitar telung atusan satu satu dolar sekitar uh, ya telung jutaan lah telung juta patang juta nah regani orang mudun tapi munggah Nah, kenapa yang melu drawing, melu na naiki melu ngebet ya? Kue menoleh oleh rega sing murah ya? Kue dulu ya? Jadi mungkin ke lah kenang apa? Wong pada mele mele air Jordan mungkin bisa bisa dikatakan go investasi ya? Jadi mungkin ke sedulur ya? Ceritanya yang si mungkin kenang apa sih? Nyong milih Jordan, kenang apa sih? Wong pada milih Jordan mungkin sedikit cerita seperti itu bisa go style bisa go investasi nah jadi kepriwe sedulur tanggapane kok pengen warna apa akeh kok warnane ya kok pengen warna apa tinggal pilih tinggal uh, ngebet tinggal melu drawing nang naiki main ke rega reseller regane lebih murah orang melambung tinggi oke okay? oke okay, cukup yuk kepriwe sedulur ya aja kelalen like komen share taruh di subscribe ya simpen di subscribe loncengnya diaktifkan nah ya loncengnya diaktifkan mending ngerti video-video ini yang saya anyar oke okay? bukul pamit ciao